Pemirsa, sejak sepekan terakhir harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal mulai berangsur turun. Dari pantauan tim Jek TV di lapangan, saat ini harga cabai merah dijual Rp30.000 per kilonya, yang sebelumnya Rp60.000 per kilonya. Meski saat ini harga cabai merah mulai berangsur turun di harga Rp30.000 per kilonya, namun sejumlah pedagang masih belum berani untuk menstok cabai merah dengan jumlah banyak, karena ditakutkan harga cabai dapat naik sewaktu-waktu. Yanti, salah satu pedagang di Pasar Tanggo Rajo Ilir, membenarkan jika sejak sepekan terakhir harga cabai merah mulai turun. Dikatakannya, sepanjang tahun 2022 ini, harga cabai merah cenderung tak stabil. Ini pun membuat pembeli hanya membeli cabai dengan seperlunya saja. Sekitar 30-an. Ini turun ya. Kemarin sempat berapa? Ada pernah 70. 70 berapa ini? Inilah berapa hari kayak ini ya? Sekitar 4 harian lah. Kalau kayak cabai-cabai lain gimana harganya? Sama ikut turun juga. Turun juga. Semua turun lah ya. Semuanya turun ya. Kalau kayak sayur-sayuran kayak mana nih harganya? Sayur pun ikut. Hal senada juga diungkapkan Ramli. Memasuki musim hujan saat ini, biasanya kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah kerap naik. Meski demikian, para pedagang hanya berharap stok bahan pokok selalu tersedia di pasaran, meski terkadang harganya kerap tidak stabil. Harga 30. Ini turun ya? Turun. Kemarin sempat berapa nih? Kemarin 40, 35. Sempat harga 60-an juga kemarin ya? Sempat. Inilah berapa hari turun kayak gini? Sudah 1 minggu. 1 mingguan ya? Kalau kayak yang sayur-sayuran enggak ada? Sayur-sayuran biasa. Biasa lah ya. Berarti kalau cabai ini cenderung turun sekarang ya? Sudah turun, cabai rawit juga turun. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.